Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya, dan seperti biasanya, pada siang hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Kalong lagi ya Yang menceritakan tentang kota Saranjana Oke, daripada kita berlama-lama mari kita simak ceritanya Anda saja telat bapaknya nggak kebayang nasib kita berdua seperti apa Karena di ujung pemukiman itu jarak dari kantor FGS gak jauh dari lokasi Saranjana. Halo, ini adalah pertama kali aku cerita tentang pengalaman pribadiku yang pernah aku alami di tahun 2021 yang lalu. Pada saat aku magang kuliah. Ceritanya aku hampir saja tersesat masuk ke kota gaib Saranjana Setelah melihatku yang terbang jadi ceritanya Aku dan teman satu angkatan itu mau magang selama dua bulan di desa pedalaman kota baru Banjarmasin, Kalimantan Selatan Dan kebetulan kami berempat cewek semua, nggak ada cowoknya Padahal aku sangat berharap ada cowok walaupun cuma satu aja Nggak apa-apa, biar ada yang bisa diandelin Jarak perjalanan ke Kota Baru cukup lama juga. Kurang lebih 8 sampai 9 jaman dari Banjarbaru ke Kota Baru. Untuk transport, kami menggunakan mobil travel yang sudah kami sewa sebelumnya. Pada saat sampai di daerah Batu Licin, kami harus menyeberang menggunakan kapal feri untuk nyebrang lautan itu memakan waktu satu jam lebih. Setelah sampai di pelabuhan Tanjung Serdang, kami lanjut ke kantor utama PT. Dan jaraknya kebetulan gak terlalu jauh, sekitar 20 menitan. Dan ternyata dekat dengan bandara kantornya itu. Tapi agak masuk sih ke dalam dan sepi. Aku kira persis di depan bandara, Eh ternyata enggak Ya sudahlah aku positif thinking saja ya Dan kagetnya tanpa diduga-duga Lokasi magang yang sebenarnya itu bukan di situ Melainkan di Semaras dan Tanjung Seloka Wow Ada dua lokasi Berhubung kami sampainya sore Jadi kami menginap di mes kantor utama Besoknya kami berangkat siang setelah izin dengan manajer utama Untuk menuju lokasi tempat magang Jadi kantor utama ini terbagi tiga kantor FGS 1, 2, dan 3 Yang mana masing-masing memiliki manajer sendiri Untuk menuju lokasi itu Memakan waktu selama tiga jam perjalanan dari awal perjalanan, aku sudah ngucapin salam atau permisi. Karena kalau kata orang Banjar bilang, jangan kada ingat bepermisi, assalamualaikum, sama orang sebelah. Dan bertawakal meminta perlindungan sama Allah, agar nggak diganggu sama makhluk halus. Begitu katanya. Ya karena kami ini seorang pendatang ya nggak ada salahnya sih ngelakuin hal itu Dan apa susahnya juga Cuma bilang permisi atau salam Walaupun cuma dalam hati Itu sudah lebih dari cukup kok Ibaratnya kita berkunjung ke rumah orang lain ya pasti ngucapin salam toh Nah sama halnya ketika kita berkunjung ke wilayah, khususnya pedalaman ini, yang merupakan salah satu keyakinan masyarakat Banjar, dan aku juga meyakininya. Kalau nggak ada salahnya juga, kita sebagai manusia, makhluk hidup yang diciptakan Tuhan itu saling menghormati dan menghargai satu sama lain, ya walaupun beda alam terlepas dari konteks agama atau keyakinan Karena percaya nggak percaya, nyatanya mereka itu memang ada Setibanya aku di sana, aku bertecak kagum Oh, ternyata di dalamnya itu lumayan banyak karyawan Jadi di sana banyak karyawan yang tinggal karena dari perusahaan tersebut menyediakan perumahan untuk mereka Aman lah kalau gitu. Kondisi mes yang kami tempati bisa dibilang kurang ya, karena bangunan rumahnya sudah tua. Di belakang mes banyak pepohonan. Oke okay lah kalau siang bagus, tapi kalau malam beda cerita. Lebih kagetnya lagi ketika kami dikasih tahu sama ibu yang mengurus kos atau mes. Kalau untuk malam di sini itu nggak ada lampunya, alias listrik dijadwal dari jam 6 sore sampai 10 malam. Tapi untungnya, untuk jaringan sih nggak terlalu susah, masih banyak dan masih bisa untuk WAN Dan untuk jam makan malam, kami harus jalan kaki dari mes ke tempat makan karena terpisah antara mes kami dengan satunya apalagi jalanan gelap dan banyak anjing liar. Terus di sana itu airnya terbatas juga dan susah tidur karena sering mendengar berbagai macam suara ditambah dengan gonggongan anjing. Benar-benar luar biasa sekali sih pengalaman kami. Dan pengalaman ini yang tidak akan pernah aku lupakan. Besok harinya kami pergi ke kantor FGS 1 dan 2 Perkenalan mahasiswa lalu membuat jadwal selama magang di sana Apa saja yang akan dilakukan dan tahap proses magang dan lain sebagainya Dan tak lupa kami memberitahu keadaan mes yang kami tempati Dan syukurnya karyawan di sana itu baik-baik jadi kami berempat ditindahkan ke mes yang lebih bagus Lalu selang beberapa hari Kami dikasih tahu sama bapak-bapak di FGS 1 Bahwa Mes yang kami tempati sekarang itu Sering terjadi hal-hal aneh kepada pengunjungnya Contohnya itu seperti ada suara orang mandi Nangis dan ada orang yang jalan di malam hari Pokoknya serem lah tapi Alhamdulillah Kami bersyukur gak ada yang terjadi apa-apa selama berada di mes itu Setelah selesai di FGS 1 dan 2 Kami pun melanjutkan di FGS 3 Yang mana lokasinya pindah lagi dari Semaras, Tanjung Seloka untuk kondisi jalan di sana banyak pepohonan dan untungnya kami ke sana naik mobil perusahaan Sebenarnya lewat luar bisa sih, tapi cukup memakan waktu yang lama. Akhirnya kami lewat dalam hutan dan itulah yang lebih cepat. Sesampainya di sana kami senang. Kenapa? Karena ternyata kami dibolehin tinggal di penginapan Bapak Manajer FGS3. Benar-benar orang baik dan keuntungan di sini Listrik itu nyala dari jam 6 sore sampai pagi Setelah itu baru padam Hanya saja untuk jaringan jauh lebih susah sih Singkat cerita setelah beberapa hari di kantor Kami diajak sama karyawan Kalau di sana itu ada acara pasar, ma pasar malam Rabu Katanya sih cuma seminggu sekali doang Ya udahlah, yang lain pada setuju karena diajak dan penasaran Kayak mana sih? Menjelang maghrib, gerimis mulai turun dan awalnya kami antusias ya Tapi entah kenapa aku berharap gak jadi berangkat Berharap hujannya itu lebih lebat agar gak jadi aja berangkatnya Tapi sebelum berangkat ini feelingku udah gak enak banget sih Pinginnya gak jadi ikut aja tapi kok nggak enak juga kalau tiba-tiba bilang begitu sama yang lain. Ya sudahlah, terpaksa aku berangkat dengan keadaan masih gerimis. Di perjalanan, jalanannya tuh gelap banget. Penerangan cuma dari motor dan lampu dari rumah warga. Dan itu cuma awal-awal aja. Setelah itu, rumah penduduk gak ada. Alias benar-benar berada di tengah hutan dan gelap Pas kami sampai ternyata banyak yang nggak jualan Sepilah Ya akhirnya kami cuma sebentar, nggak lama Kemudian kami balik pulang Melewati rute yang sama Pas mau pulang Bener-bener nambah Makin gak enak feelingku Tapi aku berusaha untuk nenangin diri Selama di perjalanan temanku ngajak bicara terus. Ya aku jawab iya iya aja. Terus dalam hati tiba-tiba kayak ada yang bisikin gitu. Jangan tengok ke atas, jangan tengok ke atas. Ya jadi karena penasaran ya, aku malah nengok ke atas. Set. Ada sebuah benda terbang di atasku. Seketika aku langsung terdiam dan berusaha fokus memperhatikan benda itu. Bentar Tadi yang terbang nyala-nyala itu apa ya? Gak mungkin kan? Malam-malam ada burung segede itu dan panjang Batinku Karena penasaran, takutnya salah lihat atau apa Jadi aku lihat lagi dong ke atas untuk kedua kalinya Dan ternyata benar Aku gak salah lihat Itu memang benda terbang Tapi itu adalah kuyang Temanku lihat gak? Pikirku waktu itu Tapi anehnya temanku yang aku boncengin itu gak ngerespon alias gak ngomong yang aneh-aneh Karena dia lagi asyik cerita sendiri Berarti dia gak lihat dong Ya udahlah, aku pura-pura gak terjadi apa-apa Walaupun nyaliku sudah cukup ciut malam itu Selama perjalanan Aku berusaha tenang Ntar aja lah kalau sampai aku cerita Guys, di belakang ada orang gak? Gak ada Jawab temanku yang lagi aku bonceng Hah? Gak ada? Iya Lah terus yang aku lihat cahaya di spion motor ini apa dong? Jawabku Aku mau noleh ke belakang tapi malah takut Tiap menit aku tanya itu terus ada orang nggak ya di belakang? Dan jawabannya sama nggak ada. Selama perjalanan memang benar-benar gelap dan kanan kiri pohon itu tinggi, jadi nambah serem lah. Kayaknya mereka agak jauh di belakang deh. Kok nggak kelihatan dari tadi? Aku melambatkan laju kendaraan. Di sini aku bawa motornya nggak ngebut karena kondisi jalan yang licin lurus aja terus mengikuti jalan. Gak taunya, kelewat tanpa disadari. Karena memang kita berdua gak lihat ada gapura. Akses masuk ke tempat mes kami dan ternyata si mas dan bapak karyawan tadi juga ikut pada panik. Mereka ngejar kita dari belakang. Dan kami nggak sadar sama sekali kalau ternyata ngelewatin mereka. Kita ngiranya itu ya emang belum sampai aja Nggak kepikiran sama sekali kalau ternyata nyasar Si bapaknya takut kalau kita berdua nyasar ke kota Saranjana Karena di sana tempat orang bangsa halus Dan terkenal di Kalimantan Selatan Karena sebelumnya Pernah terjadi secara tiba-tiba beberapa kali Kalau ada orang yang hilang secara tiba-tiba Soalnya, kalau udah masuk ke alam sana, bakal susah baliknya. Mungkin ada yang bisa balik, tapi ada juga yang gak bisa balik. Konon katanya, satu hari di sana itu kayak sebulan di alam nyata, dan usahakan pas di hutan jangan menggunakan pakaian warna kuning sama merah. Mereka sangat menyukainya untuk membedakan kita dan mereka secara fisik. Cukup lihat dari bibir atasnya. Mereka itu nggak punya belahan kayak kita. Oh, belahan di bawah hidung ini ya. Dan terlebih benar atau tidaknya tentang mereka itu wawahu alam. Pada saat itu bapak takut dan panik banget kalau kita misalkan sampai terjadi apa-apa. Apalagi kami ini anak magang, Bukan itu saja Bahkan akan terjadi masalah besar bagi perusahaan itu Jika benar-benar kejadian Untungnya si bapak sigap dan langsung menghalangi motor kami Seketika berhenti setelah pundakku ditepuk sama temanku yang kubonceng Andai saja telat kurang 5 menit nggak kebayang nasib kita berdua seperti apa karena di ujung pemukiman itu jarak dari kantor FGS gak jauh dari lokasi pemukiman Saranjana. Sebenarnya kami sudah tahu pas kami sampai di sana, karena dikasih tahu dan disuruh berhati-hati kalau ada hal-hal yang aneh. Bilang saja, dan kebetulan di tempat mes kami juga ada yang jaga malam, jadi kami merasa lebih lega aja, ya. Ya, namanya di dalam hutan pasti ada aja. Beda lah sama perkotaan. Kemudian, aku dan temenku juga menjelaskan kalau kita benar-benar gak lihat ada gapura, cuma ada pepohonan sepanjang jalan yang dilewatin. Di situ, si bapak juga bilang, tahun kemarin juga pernah kejadian hal yang aneh sama anak magang, dan itu sudah hal yang terbiasa terjadi. Terus aku bilang Tadi aku juga ngelihat ada yang terbang nyala Sama kejadian kaca spion. Pas dilihat gak ada orang di belakang Nah itu katanya Mereka itu sudah mulai ngarahin kita selama perjalanan biar kita ke arah sana Dan yang terbang itu memang kuyang Disitu aku cuma diem Masih gak nyangka bakal kejadian seperti ini Oh maksudnya itu mereka itu akan diarahkan ke kota Saranjana gitu ya Besoknya di kantor pada heboh sampai banyak yang tanya Mana yang nyasar semalam? Ya aku cuma diem aja, senyum-senyum aja Beliau terus bilang di sini tuh harus fokus Usahakan jangan sampai kosong pikirannya Terutama pada saat di lapangan harus permisi kemungkinan mereka tertarik sama salah satu dari kelompok kami makanya mereka hampir saja membawa kami masuk ke alam mereka dari atas kejadian itu aku sangat bersyukur sekali karena tidak terjadi apa-apa walaupun aku dan temanku hampir saja tersesat semoga saja kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan jangan lupa jaga kesehatan Salam rahayu. Oke, itulah kisah singkat dari Mas Kalong yang menceritakan Kota Saranjana. Sebenarnya, ya, bisa dibilang Kota Saranjana itu Kota Gaib, ya. Dan ada juga yang bilang bahwa Kota Saranjana itu merupakan suatu peradaban yang memiliki teknologi canggih. Jadi mungkin saja eh, mereka punya teknologi untuk apa ya, membatasi dunia mereka gitu ya. Entah apa ya, mungkin kayak di film-film itu kita ngelihatnya hutan padahal di dalam sana itu ada sebuah kota gitu ya, mungkin lo ya. Ya seperti itulah. Baik, mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Semoga kalian suka. Selamat siang dan selamat beristirahat.